inilah dia sayur kita. Labu campur pucuk manis. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat semua. Selamat datang di channel Kak Mia. Buat sahabat semua, kami doakan semoga sehat selalu, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Sebelum kita lanjut videonya, buat sahabat yang belum subscribe, tolong di subscribe ya agar channel Kak Mia dapat berkembang di masa akan datang. Semua, selamat petang nih Kak Mia nak masak sayur. Pucuk manis. Nak masak lemak campur labu. Ini dia punya batang ni Kak Mia nak bawa pergi kebun besok. Ini hari Sabtu ya. Esok hari Ahad kita nak kebun lagi. Ni nak tanam dekat kebun. Hari tu Kak Mia ada tanam, dah tumbuh, lepas tu tak terpijak, mati balik. Tak perasan. Ini kita nak tanam lagi. Tapi sekarang musim panas. Tak tahulah dapat tumbuh ke tak. Ini sedap. Masak lemak campur labu. Labu kuning. Nah, ini yang tua-tua tak payahlah masak. Tapi sengaja Kak Mia tadi pilih yang agak tua sebab nak ambil batang dia. Kita nak tanam. Ini yang tua-tua, oh, Kak Mia tak ambil daun dia ya. Faiz, bagi Mama gunting. Mama mau gunting batangnya ni, potong. Bagus-bagus, mau bawa pergi kebun besok. Okay, sahabat semua. Sekarang Kak Mia nak gunting lah. Ya, kita gunting, kita tanam besok. Okay, sudah siap. Ini kita mau simpan. Kita bawa besok. Okay, sahabat semua. Ini labu yang dah 2 minggu Kak Mia beli dekat pasar. Nak masak lemak campur daun. Tapi ini tak tua lagi lah sahabat. Masih muda. Jadi tak boleh ambil biji dia. Tak tua lagi. Ingatkan dah tua. Tak pula sahabat. Kita buat je lah. Tak ingat dah tua. Kalau tua boleh bawa biji dia. Yang sebiji tu tak tahulah. Tua ke tak? Tu Kak Mia simpan. Tengok dulu. Kalau dah banyak, tak payah buat semua. Kak Mia tengah goreng ikan dan sardin. Tahu tak sahabat berapa Kak Mia beli ni? Harga dia 6 ekor tu
Kak Mia beli tak sampai RM1. Murah kan? Tak sampai 90 ring, eh, tak sampai 90 sen, RM8.70 ke berapa? Sardin putih kecil 84 sen. Nah, harga dia RM6 lah sekilo, tapi kami ambil 6 ekor dia. Malas tengok kalau udah banyak-banyak. Ini dekat kedai dekat dengan rumah lah kami beli. Lepas tu kami beli ni. Ini Kak Mia suka ni. Sardin Poland. Sardin yang ni sahabat. Yang biasa Kak Mia buatkan masin tu. Yang besar tu. Ni dia RM11 lah. Sekilo. Ni RM8.99. Alhamdulillah ya sahabat. Ini pukul 4 petang hujan. Hujan turun, tengah panas-panas, hujan turun. Kak Mia nak masak labu. Sekarang Kak Mia nak tambahkan garam. Sebab semua Kak Mia masuk santan ni. Yang tak sebut rasa ni masa lemak putih je ya sahabat, hanya garam dan penyedap. Masih nanti dah empuk baru kita masuk sayur dia ya, sayur pucuk manis dia. Kita tunggu kejap lagi. Ya sahabat semua, ni cili Kak Mia dah potong-potong. Ini untuk pencicah kita lah. Untuk ikan. Kak Mia nak. Ini kita perah limau. Ya, selera. Selera orang rumah Kak Mia ni. Dia simple je. Ini cicah dengan ikan goreng pun dah sedap sangat sahabat. Kita tambah garam sikit je sebab ikan pun dah tu. Sekarang kita tengok sayur dia. Dah lembut. Sekarang kita masuk pucuk manis kita. Labu campur pucuk manis. Dan ini ada ikan kita, ikan goreng ni tak sampai RM1, 85 sen, 84 sen. 6 ekor. Kak Mia goreng je. Cicah dengan cili limau kita. Ini pun dah sedap ya sahabat. Ya sahabat semua, karena Kak Mia pun dah siap masak. Video kita cukup sampai di sini. Kak Mia ucapkan terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menonton video Kak Mia. Kita jumpa video berikutnya. Tapi jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Jaga diri, jaga kesehatan. Jumpa lagi. Bye-bye.
Apa ya sahabat, kami yang hidang dalam periuk je. Ini senang kalau kita nak panaskan.